Yeah, boogie down, boogie 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 down, bro. Boogie 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 down, bro. Boogie down, bro. Boogie boogie boogie. Yo, what's up, down, bro? Boogie. Wesh. Atau penonton doyok. Iya sih. Tapi selain ngefans sama Iwake, katanya ngefans juga sama Iwan Fals ya. Makanya sampai pelihara Oi di rumah. Koi. 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 Anaknya koi. Koinya dia mahal-mahal nih, Pak. Koi. Dan bikin, bisa bikin koi di balkon tuh gimana? Iya. Di lantai 2 lagi jatuh kan. Ya karena di rumah saya tidak ada lahan, Pak. Jadi saya bikinnya di atas garasi. Gitu. Kan biayanya mahal itu. Iya. Ya kan saya nimbun BBM. Benar berarti. Jadi kolam koi Anda itu berapa kira-kira kalau dirupiahkan habisnya? 10 juta. 100. 100 juta. 1 juta untuk bikin kolam koi. 100 juta bikin kolam koi. Karena di atas, mungkin jadi agak susah. Sulit. Tadi mau bikinnya di garasi, cuma mobilnya kan tenggelam jadi. Iya. Masalahnya nggak semua ikan bisa taruh di situ. Ada ikan-ikan kan yang takut ketinggian. Itu mah gua dong. Babe? Kiki? Nyak. Oh, nyak. Nyak Babe. Iya. Nyapa ke radio dong. Kemarin saya sudah bawakan fakta-fakta, ini harus diragukan ya. Kenapa? Karena katanya mafia BBM, tapi masa sukanya sama yang begini kemana? Ah! Lihat tuh. Ketemu saudara ya? Apa ya? Sukanya sama Dora di Explorer. Wow. Doraemon, kalau di Explorer Kiki. Kiki di Explorer. Ya, makasih. Kenapa iya, suka Doraemon? Karena Doraemon ini mempunyai hobi yang sama saya. Apa? Suka garuk-garuk. Garuk-garuk perut. Iya kan, Doraemon kan suka masuk-masuk gitu kan, saya juga. Ya tapi dia ngambil barang bukan buat garuk-garuk. Tahu saya ya, saya nonton dari kecil, Be. Jadi masukin tangan itu buat ngambil barang-barangnya untuk ngebantu Nobita. Ya. Oh, ngambil barang? Iya. Ambil barang, bukan garuk barang. Karena dikeluarin abis itu. Oh, ya udah kalau gitu enggak jadi suka. Lah, kok enggak jadi suka tuh? Ya, aku pikir garuk-garuk. Tangannya aja bulat, kerasa di mana kukunya? Iya ya, apa rasanya ya? Coba. Komandan. Katanya kemana-mana selalu bawa benda ini. Buat apa? Ya tadi buat garuk-garuk. Eh, itu bukan nyisirnya babi loh. Saya suka bawa sisir tapi bukan sisir yang begini, sisir yang kayak brush yang tebel itu loh, buat rambut keriting. Oh, yang buat ikat baju. Iya, kalau yang kayak gini nyangkut tuh, nggak bisa tuh, dilepas aja juga bisa tuh. Iya makanya. Kalau yang valid tuh babe kemana-mana jarang bawa tas ya, karena barang-barangnya tinggal diselipin di sini. bisa coba be, simpen be, simpen, tuh. Hilang. Oh iya benar. Orang lapangan bola ya, Be. Ada bendera corner. Babe liburan ke Bali ngajak keluarga. Tiketnya cuma satu. Keluarganya taruh di rambut. Sampai Bali baru diturunin. Ayo udah nyampe. Makanya kayak orang mikirnya ini keribu-keribu padahal kalau dibotakin kepalaku cuma segini udah di situ. Cuma segini. Jadi kayak cotton bud ya. Ini susah gak sih, Be, ngerawatnya kayak gini, Be?
Keramas setiap hari gitu. Tiap hari dong. Tiap hari? Tiap hari. Mayan ya keluar 50.000, 50.000. Nah, kok 50.000? Harus cuci steam kan? Oh, enggak dong. Enggak pasti. Enggak pasti. Cucinya salju lagi. Sama abang-abang yang celananya basah. Kalau kena air lepek gitu ya, lurus ya? Lepek. Ya, panjang ya tuh gondrong. Ya kayak Rihanna lah kira-kira. Kayak Rihanna, kenapa ke Rihanna sih? Tapi yang ada yang bahaya, Komandan. Apa tuh? Tapi fakta yang terakhir ini adalah bahwa Anda kenal sosok ini. Ah. Masih belum move on ya dia? Bukan, sudah berapa lama Anda piara dia? Hah? Ikan patin? Oh, ini patin. Ya, ini patin, bukan ikan patin. Dia. Lagunya patin, Dia, dia. Di hatiku. Iya, jangan bikin notasi sendiri. Iya. Emang begitu lagunya. Ya. Lu dengerin aja di YouTube ya, begitu. Dia. Yang mencuri hatiku. Iya. Ya, tapi nadanya enggak gitu awalnya. Sumpah, Wen, lu enggak. Iya, udah enggak apa-apa. Ada. Salah semua. Mbak, nada dia di awal kayak dia. Betul. Iya, kayak Afgan. Dia. Mencuri hatiku. Iya. Ya. Kepercayaan orangnya. Ya, percaya. Tapi ini gimana, Be? Apa hubungannya dengan Fatin? Dengan Fatin? Ikan Fatin. Ikan Fatin. Jadi sebenarnya di Jakarta ini ada rumah makan enak. Cakep. Bukan pantun. Jakarta itu makan enak. Bukan pantun. Oh, saya kan suka makan ikan patin bakar. Di mana yang paling enak ikan patin? Ada namanya Sempatin, itu bunga bohong. Itu punya Anda. Anda promo terselubung. Apa namanya? Sempatin. Ya, kan jangan promo, Sempatin aja. Kalau kita berbuka tuh Sempatin aja. Oh, makan. Bukan promo loh. Betul. Kok bisa buka usaha restoran makanan, investornya nyarinya di Instagram? Iya, begitulah Pak. Tapi untungnya investornya bukannya itu, kalau enggak. Iya. Tapi enggak ada aliran dana. Enggak ada afiliator. Berarti ada investor. Ada bukan investor. Ya buka di Instagram, Pak. Iya. Okay. Saya nemu ide nih mau bikin patin. Kira-kira namanya apa ya? Udah dapat usulan nama. Banyak sultan tuh yang masuk tuh. Sultan. Dua cabangnya? Enggak dong. Banyak. Tujuh. Udah tujuh. Alhamdulillah. Dua hampir tutup sekarang. Dua hampir tutup. Loh, kenapa? Ini mulai makin membaik loh kondisi. Ya, maksudnya hampir tutup warung yang kecil jadi lebih besar. Oh. Karena dari beritanya kan dia ada saudaranya kalau nggak salah, adiknya atau kakaknya yang bertempat dengan dia. Nggak cuma dia sendiri kok. Ya, makanya itu sementara kita lakukan penahanan dulu ya. Saya juga sudah lama nggak ketemu kakak, saya ingin memeluknya. Nggak usah peluk-pelukan. Lo habis bikin gol lo peluk-pelukan.